This week on Life at Thinker. Sebi punya ke Damia punya? What? Oh my god. Oh my god, cakap bukan anak ini. Miku dengan spider. Oh yo, ni yang sekarang. Yang sekarang. Orang cakap kan tak elok namakan kucing dengan haiwan lain. Guys, semua orang ada kekurangan. So I yang completekan kekurangan tu. Wow. Semalam, aku dapat satu DM ni. Which DM ni telah trigger aku. DM daripada Amin Kamal. Dia cakap, bos, episode lat kasih book review boleh? Saja nak tahu staff-staff baru punya favourite book. Maybe, starting from this one, aku akan tanya benda yang kita pernah tanya budak-budak dulu dengan budak-budak sekarang. Sebab dulu, lat adalah sini. Sekarang, lat adalah... How? So apa you punya favourite book? I tak boleh pilih satu. Ah, okay. You cakap books dalam kurungan S kan? Kat sini dia paling nerd. Okay. Alamak, aku pressure. I banyak buku I sebenarnya yang I paling suka ada dalam Audible. So tak ada in book form. Tapi ini yang book form lah. Man's Search for Meaning. Yeah. Huh? So dia cerita pasal orang yang go through concentration camp masa World War II. So macam mana dia as a psychiatrist go through satu period di mana tak ada harapan tapi dia somehow still find hope. So untuk orang yang depressed apa semua, biasanya dia akan suggest buku ni. Ini, lah. Ini klasik ah. Dia ada movie ah. Untuk yang tak membaca, tengok ah movie dia. Movie dia spot on juga ah. Boleh, boleh ah. Pasal apa? Bagilah tahu. Oh, macam happy ending apa? Happy ending. Bukan, meaning like dia dapat lah apa yang dia nak. Dia dapat apa yang okay. Dia nak. Dia kahwin dengan orang kaya. Macam tu lah. Typical. Ni. Ini best. Sapiens. Ini non-fiction tapi ni best. Another perspective kenapa sebenarnya manusia ni, walaupun kita anggap kita hebat, sebenarnya kita banyak membawa kemudaratan kepada okay, kemudaratan kepada dunia ni. Ada setengah haiwan yang pupus awal sebab manusia. Okay, buku ni technically dia bukan reveal, dia ask question on whether the perfection that we are is maybe a myth. Something like that lah. Yeah. Okay, kita tengok pula orang sebelah ni. Ni buku orang bijak pandai. Mana buku kau? Okay. First kita dengar alasan dia. First of all, I don't read. Ladies and gentlemen, esteemed guest of honor. Today I'm going to tell you a story. Okay, first of all, I don't read. Not surprised. Okay, tapi dulu zaman-zaman I selalu pergi event, I suka baca buku puisi. Lah, Damia juga kau ni rupanya. Zaman underground ada puisi jalanan lawak. Eh, aku dulu zaman underground tak ada siapa pun baca buku lah. Buku ni dekat event. Yelah, buku tapi apa? Tapi buku tu saya tak jumpa. Okay. Tapi saya akan tunjuk gambar kat phone lah buku okay. Dia ni. Oh, Muhammad Jizuan. Nah, aku ada extra. Kenapa buku ni? Kenapa ini kan kau punya one of your favourite lah? Kenapa? Tak ingat lah. Obviously, okay Jay, ni contoh Jay, orang-orang yang beli buku kau sebab benda tu cool tapi dia tak baca. Tak logik, siapa baca buku ni, dia tak ingat, dia penipu, meaning dia tak baca. Sebab aku dah baca buku ni, tak logik kau tak ingat. I baca lama dah, zaman sekolah. Aku pun baca lama dah, aku baca masa sebelum buku ni keluar, aku baca. Sebab I ada a few ni, pasal I beli lagi ni, Pian Habib Balada ni. Lepas tu I ada lagi satu ni, Zahri Azim, Bogey Menuju Tuhan. Okay. Tapi semua puisi. Tapi I jumpa satu buku. Oh, jumpa ada, okay. Kan, dia tiga tak jumpa, satu jumpa. Okay, misteri, puisi, misteri. But this one yang I jumpa ni, poems. Buku lain puisi yang jumpa ni poem. Okay, dua benda berbeza. Guys, alright, yes. Long Live Love. Apa buku nota ke tu? Tak, dia poem. Tapi apa? Poem pasal mostly like heartbreaks, opening new doors, macam tu lah. Ini contoh buku anak-anak indie guys. Tapi ada cerita.
I dah lama tak buka buku ni. Betul I selak, I terjumpa gambar I dengan ex I dalam ni. Tengok page mana yang you letak tu. Apa tajuk ni? Set song. Okay, jangan lupa saksikan show baru kita orang. Relationship Breaker. Guest pertama adalah Sebi. Okay, anyway, teruskan. I baca ni masa I tengah macam heartbroken macam tu. So, you gunakan gambar you dengan ex-boyfriend you as actually, bookmark. Actually, bukan gambar kita orang berdua. Gambar ramai-ramai. Okay, as bookmark. As bookmark. Untuk menambahkan lagi kedukaan tu. So, bila I baca, I baca. So, bila baca, sampai oh tengok gambar ni. Oh my god, it's relatable. Okay. Tapi I ada baca novel. Novel fiksi time tu. Tajuk dia Kelabu. I baca time tu, I rasa sweet lah jalan cerita tu. Tapi cerita dia pasal dia nak ngorak sama perempuan ni lah apa semua. In the end, I baru tahu rupanya dia ialah dia bukan lelaki yang sebenar. So, I kecewa lah. Buku dia tebal ni. Tapi saya habiskan. Tahniah. Itu je. Sekian, terima kasih. Oh, jap. Before you move on, ada satu buku yang nak recommend. Okay. Series Hitchhiker's Guide to Galaxy. Semua buku semua best. Lagi-lagi kalau you dengar ke Audible, you dengar Martin Freeman narrate. Itu best. Best gila. Okay, bye. Nek teruk kan. Kau pernah ada haiwan peliharaan tak? Kucing lah. Lepas tu, kucing tu kat mana sekarang? Mati. Ha, ya ko? Baru ke apa? Lama dah? Lama dah. Nama kucing aku Osman. Kenapa? Kenapa Osman? Tak, tu kucing masa kat rumah sewa. Sebenarnya kucing luar, lepas tu kita bela lah. Ada lah kat rumah tu. Bagi nama Osman sebab macam orang selalu bagi nama manja lah. Kita macam, Osman! Macam tu. Tapi macam kan, bagi member-member. Tapi, orang-orang tua dulu cakap kan, tak boleh letak nama binatang peliharaan kita dengan nama manusia. Oh ya? Yeah. Elok. Haiwan tu akan cepat mati. Oh. Ya Allah. Tapi dia tak cepat mati. Kata tadi dah mati. Dah matilah kan dah lama. Berapa lama? Tu. Dia hidup berapa lama? Lama juga lah sepanjang kita orang belajar tu lah. Dia memang seorang je. Seko je. Dia jantan lah sebab tu lah Osman. Dia boleh lalu je lah. Kot lah sebab aku nama kucing aku Bobby tapi dia perempuan. Kot lah. Sebab aku tengok muka dia muka Bobby. Muka dia muka jantan tapi dia betina. Apa pelik. Okey lah daripada Osman. Okey lah Osman sebab menganggap member-member. Hero. Macam member kan. Osman. So bila kucing tu, eh Osman makan. Dan tu kita orang macam tu. Serius. Kau apa? Aku ada kucing. Kucing juga. Nama? Miku dengan spider. Oh yo, ni yang sekarang. Yang sekarang. Orang cakap kan, tak elok namakan kucing dengan haiwan lain. Ni orang muda. Orang muda cakap. Dulu sebenarnya aku bukanlah sayang. Dia just wujud je. Macam dia bagi makan. Dia bukan jaga yang jaga tu sebab dia kucing luar sebenarnya daripada kecil. Tapi dia pandai jaga diri lah. Dia keluar. Dia bukan macam best friend kau lah. Kau buat kerja kau kena ada dia. Tak. Dia air bakar kampung tu. Ya ke? Bakar liar-liar lah. Ha, buas lah mampu. Senama spider tu. Ni kucing tu ada lagi kat rumah you? Sekarang? Ha. Yang betina tu ni nak mampu. Tak teringin nak bela haiwan apa? Selain kucing. Okay, latest one dekat TikTok. Dia macam hamster. Dia bukan hamster. Dia macam ada. Dia tu mini tupai. Apa yang nama dia? Dia macam tupai, hamster, something. Dia terbang betul. Tak, bukan sugar glider. Bukan. Dia macam kecil gila. Comel gila. Yang tu nak bela. Hamster ke? Bukan. Harap kau. Red panda. Red panda lah siu. Kau nak letak kat mana tu? Dia kecil je red panda. Yelah, kalau kat rumah tak ke? Kau pelik. Dia besuk weh. Kau tahu tak red panda? Dewasa pun kecil. Tapi busu. Macam mana you tahu busu? You pernah bau ke? Tak. Memang nature dia busu. Oh, kalau masa keluar cerita Red Panda tu. Dia bagi tahu detail Red Panda tu busu. Walaupun kita mandikan pun dia busu. Tak idea. Kalau panda biasa kan nanti dia besar. Panda biasa kan besar. Walaupun kecil-kecil tu kan. Dia tu dewasa pun kecil. Terbantut lah dia. Tapi kalau busu tak mahu lah. Aku tak tahu lah pula busu. Aku nampak comel je. Bau hamis. Kita spray lah perfume. Kau cakap dengan macam ni lah. All time favourite saya dekat kampung bos. Pokemon. Jilid nombor berapa? Pokemon Ruby and Sapphire. Sebab saya main game tu. So saya ada baca komik tu. So saya macam, oi ni macam dalam game ni. Memanglah. Benda tu macam memori lah. Kalau recent, gempak sikit lah. Tanggungjawab suami dalam unit selam. Itu nak kena baca buku? Tak tahu, ada orang bagi. Siapa bagi? Wife kau bagi? Tak, kawan buah saya. Maksudnya, wife kau komplain kat kawan dia cakap kau tak menjalankan tanggungjawab. Kita tengok, dia punya indie boleh lawan apa, Sebi. Sebi. Wah, saya tak baca buku. Ya Allah. Aku tahu, sebab tu aku tak letak nama kau dalam tu.
Nama dia tak ada sebab saya tahu dia tak baca buku. Cakap aku tak baca buku tapi memang betul lah. Tapi tak payahlah cakap. Tapi kalau buku inspired by movie boleh ke? Tak movie tapi inspired by buku. Tak boleh kan? Buku-buku. Paikal. Okay, kita tak sampai lagi ini. Korang decide eh. Sebi punya ke Damia punya? Wah. Oh my god. Oh my god, cakap bukan anak ini. Ini tu. Buku anak ini ke? Buku anak ini guys. Okay. Wajib ada tu? Hmm, wajib ada. Mestilah wajib. Okay. Kenapa kitab lah nak jadi anak ini? Great mind thinks alike. Great mind. Yakin-yakin great mind. Blind leading the blind. Blind leading the blind. Yeah, blind leading the blind, betul. Kenapa? Oh. Ceritalah pasal buku ni. Sabrina dah cerita kan? Itu cerita dia. Dia ada cerita dia. Cerita kau kenapa buku ni? Sebab I suka puisi. Itu je lah. Itu je? Tak ada apa-apa. Macam Sammy dia baca sebab dia baru kena dam. Oh. Hello. Just because I love puisi. Kenapa buku ni? Banyak je puisi lain. Kenapa buku ni? Kenapa author ni? Honestly, I macam beli je lah yang mana. Sebab sebenarnya I buka-buka. Okay guys, sama tadi macam journal. Aduh. 25 hari, 26 hari ke 25 hari journal rock and roll. Beli sebab hype. Yeah, tak tahu sebab apa. Kenapa kau beli sebab hype lah? I jumpa kat event. I cakap dia. I jumpa kat event. I baca dekat kedai buku tu. I baca one page. Baca one page, okay. I macam, oh, sukalah. So, I belilah. Okay. Baca habis tak? Itu buku. Tak adalah habis. Dia yeah, guys. Lagi satu guys, beli buku baca tak habis. Okay. You punya favourite poem? Actually this one tapi ada gambar. Buku siapa? Buku siapa? Buku siapa? Buku siapa? Buku siapa? Buku dia pun ada gambar. I nak tengok gambar you. Tak boleh, sumpah tak boleh. 21, 21. Okay, okay. 21. Thank you. A thank you note. Okay, baca. Tak payahlah. Macam ni baca. Baca. Okay, go. Sumpah I tak nanti baca. Takkanlah. Wait, I baca macam ni je. You have said all things I need to hear before I knew I needed to hear them. Macam tu je. Okay, seterusnya dia dua rangkap tu. Hujan. Hujan bulan Juni. Pun puisi juga. Tapi ini famous jugalah. Okay, next one. Oh, ini pun ada gambar. Pun ada gambar. Okay, itu apa signifikan letak gambar dekat guide, bukan? Guide, dia melambangkan itu macam anak indie 101. Dalam buku kena ada buku puisi, dalam tu ada gambar. Bukan letak okay. Macam penanda buku yang macam bukan. Bookmark lah kiranya. Oh, you bookmark. Tak kebetulan tengah baca macam oh ada gambar. Okay. Oh, you. Okay. That page specific. Menipu. Sebab gambar tu sangat spesifik. Banyak gambar ramai-ramai pun gambar berdua kan? I gambar sebab kena dengan dia punya puisi lah. So macam... Huh? Okay, dia different level aku tak kan? Dia ada level Naomi. Ni macam lain sikit. I want to die but I want to eat... Oh, tepuki anjing! Oh, tepuki jatuh! Sentimental sebab... Dah gambar korang. Gambar yang hari tu tu. I ada ke ada lor. Raya. I want to die but I want to eat... yang merapat ke sisi kita. Bila Aika? Apa yang baca je? Ini buku pasal apa? Oh, just depress orang yang macam nak macam tu tapi dia find a way to hidup macam tu. Dah apa hal dia macam biar depresi ni? Kau punya buku kan? Mana kita orang tahu? Tak, macam okey-okey je macam tu. Hajar ada tak buku merah ni? Tak, ada. Hajar generation lain, kau kena ingat. Oh, ya ke? Dia lain. Dia macam dubuk macam tu, fiksi semua macam tu. Ini fiksi. I fiksi. I baca satu je fiksi. Oh, I adalah beberapa. Kan tadi satu je kelabu tu. Tapi I suka Ramli Awang Mushir. Tak, bos tak tanya pun. Kita tak tahu. Nanti dia ingat I baca macam ni je. Memang. Jess, how could you, Jess? Okay, ada. Kode haiwan peliharaan tak? Ni soalan dia tau, kau salah aku dan orang aku. You're right. Adalah. Ceritalah, haiwan tu. Anak aku actually. Oh. Cuma aku lahir berbulu je. Tak! Ringgit. Cerita lah. Cerita? Aku ekor. Tak, aku ada dua ekor kat rumah. Dua-dua aku kutip berbeza lah. Satu kutip kat Facebook. Satu lagi kutip dekat bawah tangga. Adopt, don't shop guys. Tapi dia adopt, don't shop. Dia dapat kucing yang rawa tu. Yang macam, yang orang beli punya. Ah, bakar punya, pedigree punya. Dekat bawah tangga tu British Shorthair. Aku tak faham siapa yang buang dia. Tapi sekarang aku faham kenapa orang buang dia. Bising, Mat. Nak mengawan ke apa? Tak, dia bising dia nak main je. Oh, budak lagi kan. So, arwah lagi seorang tu baru mati. Mutu baru mati hari Sabtu lepas. Mutu mati sebab dia ada chronic kidney disease. Dia dah stage 4.
Kini dia besar sebelah kot. Baru tapi tahu. Tak ada apa-apa sign eh sebelum tu. Ada ai yang tak perasan kot. Bila doktor sebut kidney baru ai perasan. Kira actually dia minum air banyak, dia muntah tu dah sign dah. Cuma ai assume kucing dah agak apa semua. Ai ingat muntah hairball tu muntah biasa je. Rupanya tak. Muntah tu pun actually ada kena-mengena dengan kidney juga. Pergilah check. Apa lama yang kau jaga motor? Sebab dia tak ada sejarah hidup. Aku tak tahu dia punya tuan dia macam mana. Dia yang kau ambil daripada Facebook? Yes. Masa aku kutip dia tu dah 5 tahun. Owner Indian tu macam dia nak kena study luar. So tak ada siapa nak jaga. Bapak dia allergic. Sebab tu dia publish kat Facebook. So aku kutip dia. Dan kutip bawa pergi vet. Okay je. Doktor tak kata apa pun. Mula aku ingatkan dia stress sebab ada kucing lain ke apa ke. I busy sangat tak bagi attention kat dia ke. I rasa dia cukup bagi attention lah. But ya, dia jalan. Dia pakai apa? Tak tahu. I just cakap domestik je. Takkanlah Mutu. Mutu I rasa domestik je. Dia macam normal kucing je. Bentuk muka dia macam lain lah. Bermutu lah kan? Bermutu, yes. Dia memang kucing yang sangat bermutu. Sekarang 8 tahun. Tanam kat mana dia? Kat Penang. You bawa tanam? Ya, yeah, I drive balik lepas okay, I tidurkan dia. Sebab I tak mau dia terseksa sangat. Aku rasa lega sikit sebab dia pergi macam tengah tidur. So, masa I lepas habis kat klinik tu, I terus drive balik Penang. Ni vet suggest lah untuk you tidurkan tak, dia. Vet tak suggest pun. Vet cakap jaga je dia sampai mana dia tahan. Tapi, I yang tak tahan. Dia dah tak boleh control kencing. Okay, dia baring pun dia dah start kencing. So, body dia dah start shutdown sikit. So, instead of I nak tunggu pembusan nafas terakhir tu baik ayang ni sebab seksa je. I tak mau sampai dia level muntah darah ke apa, I tak sanggup ni. Tapi kalau 8 tahun kucing umur dia sebenarnya dah tua kan? 1 tahun kali 4. Oh ya. Yeah. Oh eh. 8 kali 4. 32. Binatang apa yang kau nak bela kalau bukan kucing? Macam kecil tadi dia nak bela panda, red panda. Betul, so aku setuju. Either red panda ataupun rakun pun. Oh, rakun. Eh, rakun banyak kat rumah aku. Mak aku bagi makan weh. Itu musang. Apa ada rakun? Apa ada rakun? Ada, lepas tu mak aku. Rumah kau tu macam town juga tau, bukan hutan. Tak, serius ada. Lepas tu mak aku hari tu tanya aku, eh Google kejap rakun makan apa? So aku Google lah, makan pisang lah, apa, buah apa semua. Dia makan semua je. Lepas tu mak aku dah packkan dalam mangkuk ada ada anggur apa semua. Dia letak kat situ, dia makan. Comel. Dia kalau hang sure rakun. You know? Betul. Kandang orang enggak? Tak, sebab memang mata yang sembab tu. Rakun lah. Ni, macam ni. Yes. Betul. Eh, kenapa kau tak ambil tu? Mana boleh ambil? Kalau kau tak record aku video kau. Sebab rumah aku memang kadang-kadang ada monyet pelik tu. Tapi kat Ampang memang. Aku tak tahu mana datang. Monyet. Ada monyet, ada monyet ada aku faham lah kat Ampang. Tapi rakun apa ada dekat atap rumah. Tak, kalau aku duduk langat lagi aku boleh jam. Bawah sana hutan lah kan. Sebab dia tak percaya aku jadi macam aku tak tahu binatang apa. Betul lah ni lah yang I nampak. Sebab I pernah tegur dia. Sebab dia tengah makan. Tegur dia? Tak. Macam bro. Dia tengah makan. Lapar ke? Dia tengah makan makanan kucing I. Lepas tu macam buat apa tu? Lepas tu dia macam nampak mata dia sebab tu. Tapi dia terkejut. Lepas tu dia lari. Dia nak makan makanan kucing. Dia memang makan semua benda. Surprisingly I Google memang dia makan semua benda. So bagi je lah apa-apa. Ni dua ni. Bos, buku saya macam buku baca. Aku tak peduli lah. Tapi dia ada bawa buku bos. Adalah, tapi jangan percaya. Ini buku dia jumpa di mana-mana ke kata tu. Zaman belajar. Tapi dah lama dah. Berapa jam? Tak, okey. Buku assignment last minute. Okay, dalam hidup aku ada dua buku je aku pernah baca. Which is ini dengan Al-Quran. Okay, habis kat situ. Kau boleh buang buku kau. Kalau nak exam, tak payah. Nak exam. Tapi kau prefer buat buku ni daripada buku aku. Ini bukan aku punya pun. Patut tak habis belajar, UTM eh. Ni kakak aku punya. Tahun 2008 punya buku. So 2008 ni aku tengah form 4. Okay, aku baca buku ni sebab aku nak buat PC. Soalan, you baca buku ni sampai habis ke tak? Tak. Sebab I just nak tahu komponen apa so yang dalam dua PC buku kan. Yang you dah baca, dua-dua you tak habis lah sebenarnya. Dua je lah. Cuma kau sorok buku Avon. Tak pernah kata. So tak ada buku lain kau baca buku ni kan? Tak. Kau pun kalau nak menipu, kau buat gila-gila ke majalah remaja pun okey lagi. Tak, bukan betul. Baca untuk buat PC dulu.
Buat tak misinya? Buatlah. Persatu tak ada sampai sekarang kot. Jadilah. Jadilah. Come on. Kita budak nerd kot. Tak meyakinkan lah. Kita budak nerd kot. Apa je Encik Cuma Nari? Budak nerd macam ni. Wah. Dah betul ni. Dah habis ni. Dah. Jangan nak. Dah habis-habis. Mana buku kau? Kau. Cepat. Saya tak baca buku. Saya baca e-book. Wah. Okey. Apa? Apa? Gila. Kindle lah. Apa? E-book. Cik. Wah. Tapi pada habis baca satu je. Woi, buku Damia mu ada? Nak baca tapi tak baca lagi. Kau baca malam tadi tu. Okay, mana yang you favorite? Favorite mana? Okay, I baru habis ni. Tapi favorite I is always this one. Apa? Oh, The Fault in Our Stars. Yeah. Buku buat movie. Ni movie. Okay. Okay. Ini buku dulu, baru movie. Kenapa? Kenapa? Buku dulu. Sama, sama. Kenapa buku ni? Kenapa buku ni? This is the first storybook yang I macam learn about love. Sebab movie the best kan? I tahu what's the value of love. Macam tu. Oh, melalui buku? Haa. Aku punya buku yang aku love about love is Mona. Mona mana bos? Mona. Mona? Oh. Bukan Mona kita lagi. Okay. Apa yang belajar pasal love? Tak adalah macam no matter what, you have to appreciate your partner walaupun macam dia ada kekurangan macam tu. Sebab dia sebenarnya macam dia punya the girl tu macam ada cancer kan. So dia macam accept je the girl. Walaupun ada cancer pun dia macam teruskan je. Oh, kena ada buku eh untuk tahu benda tak, ni? Tak, bukan. Kan saya cakap tadi ni first. Masa tu dia lagi orang tua. Aku emosi. Cakap tunai ada kekurangan lah. Aku tak cakap. Wah, kau sebi. Soalan, soalan. Semua orang ada kekurangan. So, I yang completekan kekurangan tu. Wah. Eh, ni memang. Walaupun aku tak petik nama kau, kau baca buku tak? Kau timbang baca? Dia baca buku. Soalan, soalan, soalan. Kau ada timbang baca tak? Reti. Tapi, tak memang ada bawa. Bawa? Dalam bag ni memang ada buku. Wah. Ada baju. Okay. Wah, dia buat what's in my bag pula. Ada ni. Ni bukan what's in my bag. Bukan what's in your bag ya. Yang ni just standby kalau bosan-bosan. Buku apa ni? Buku apa ni? Macam baru beli. Eh, tahap. Eh, ni notebook apa ni? Bukan, bukan. Dia buku. Oh, besar-besar tulisan. Apa tajuk buku ni? Menuju. Ah, menuju apa? Sebut. Tak tahu nasibnya kolej ni. Tak, nampak? Kepada Ya Ali dan Yistri. Ha. Buat masa sekarang, suka tengok dia punya gambar sebab... Tak. Ingat gambar. Dia punya quotes kat gambar dia best gila. Contoh, kau punya favourite sekarang apa? Tunjuk. Yang ni dia gambar ayah dia. Ha. Meaning dia ayah, orang yang selalu berkata, pergi tanya ibu. Ni apa? Ni buku ni buku puisi ke buku apa ke buku apa? Dia macam cerita juga tapi saya duduk baca kat gambar-gambar dia. Weh, sumpah macam nak buat aku baca gambar tu. Lepas tu okey okey. Dia tulis air ni kan. Pakai iPhone dan pinjam hotspot kawan. Macam tu lah. So macam yang dia punya part-part ni bagi aku suka lah. Sarkastik, sarkastik. Haa, social kritik lah tapi... Dia macam baru belik tau, dia macam baru belik ni. Yang part-part ni je lah, yang part lain tak baca lagi. Tapi just standby je. Oh, standby lah. Kalau bila bosan, selalunya dia ada kerja. Selalu busy. Style lah dia punya cover dia. So sebenarnya kau beli sebab kau tengok luaran dia je style. Sebab dia ada plastik tu. Sebab kau tak boleh buka pun dalam tu. Tapi adalah buku. Adalah buku. Okay, okay. Tanya. Good for you. So macam mana? Inilah generation baru yang korang nak tengok dia orang baca buku apa. Ada kucing. Ada yang indoor punya ada 2 ekor kucing. Kenapa semua orang ada kucing lah? Tak ada ke orang nak bela anjing ke? Tak ada. Ada? I nak bela anjing. Kalau boleh aku dah lama bela yuk. Yang I teringin nak bela anjing satu. Dulu I pernah ada arnab tapi I tak suka arnab. I tak nak arnab. Busuk kan? Arnab cepat mati. Tapi senang jaga. Taik dia bulat-bulat je. Busuk lah taik dia. Busuk dia lagi. Taik dia senang sapu. Sebab bulat-bulat. So senang. Senang sapu. Taik busuk lah. Tapi busuk betul. Lepas tu dia makan anak dia kan. Kucing pun makan anak dia. Kucing makan anak dia. Kucing makan kalau anak dia tak boleh survive je. Aku nak tengok anak aku makan anak dia. Lepas tu aku marah. Sebab nampak. Terseksa. Tak suka. Aku pernah ada hamster. Hamster pun aku pernah ada. Hamster. Hamster pun I pernah ada burung. Dia pernah ada burung. Pernah ada burung. Dia teringin nak apa? Burung kan tadi? Ya, yeah, dia teringin nak burung. Aku teringin udang. Apa? Udang!
Udang? Mudeng. Kau tak tahu mudeng? Damn. Weh, kau tak tahu dia di internet dia apa tu? Weh. Gloria. Bukan Gloria tu yang lain. Kau tengok. Aku tak boleh lah, binatang tak ada bulu. Dia pergi Thailand, lepas tu bila lalu immigration, orang immigration tanya kenapa kau datang sini? Oh, sebab nak jumpa mudeng. Lepas tu orang immigration macam, macam mana kau tahu mudeng? Literally orang datang Thailand sebab nak cari mudeng tu. Yang paling anak beli ialah sebenarnya harimau. Banyaknya weh, you nak beli. Anak hari. Ya, satu dia. Betul weh, memang satu hari nanti I nak bersara dan I nak rumah I tu ada ladang yang besar yang banyak-banyak binatang. Naikot. Nak jadi binatang tu? Tak, bukan. Nak ada banyak binatang. It's not a beautiful life. I tahu. I dah ternak zoo 50 orang. 10 tahun lah. Not fun. Itu bukan binatang, bos. Tapi tak, dia bukan binatang. Dia haiwan. Begitu, bos. Binatang berakal ni susah sikit nak handle. Kita orang buat binatang tak berakal ke? Eh, berakal, okey? Berakal lo. Nama pun Tinker, kan? Berakal tu susah. Bos tak jawab lagi. Bah, haiwan peliharaan, bos. Dia kata dia dah tak mau jaga. Dia dah jaga 50 ekor. Haiwan peliharaan. Selain itulah. Haiwan peliharaan aku. Kucing, ya? Semua boleh kucing. Aku nak bela apa lagi? Aku tak ada orang cakap burung ke, at least. Bro, apa nak bela burung? Takkan tak ada burung. Itu bukan bela, tu group. Yang bos teringin nak bela? Selain burung? Selain burung. Binatang aku teringin nak bela? Selain burung. Sekarang orang dah bela siput sudut. Oh. Tak payah, cukup. You dah habis, babe. Aku nak bela ikan. Tapi, aku cuba bela. Tapi aku macam, bosan lah ikan ni. Lepas tu bos lepaskan ni apa? Tak, ikan tu mati dengan sendiri. Dengan sendiri? Makan tak? Bagi lah. No, ya Allah, apa... salimnya. Ibu bosan betul dia tak bagi makan, betul dia mati sendiri. Ikan laga dia, apa, chef lah dia tak. Ikan laga sebab mati. Ini, kalau you tengok ayam pun, orang bila space dia tak cukup, sebab tu dia jadi kotor. Salah. Binatang yang I bela selama ni, diberikan space yang banyak. Macam juga. Mana space kecil macam ni? This week on Life at Tinker. Who's that Pokemon? This week on Life at Tinker.